Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Taman Nasional Yellowstone terletak di antara perbatasan tiga negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Idaho, Wyoming, dan Montana. Taman nasional ini menjadi salah satu taman nasional terbaik di Amerika Serikat. Taman nasional ini disebut sebagai taman nasional terbaik di Amerika Serikat karena tidak terlepas dari kekayaan hewan yang hidup di dalamnya. Sebagian besar dari hewan yang hidup di sana adalah hewan mamalia yang memiliki penampilan unik dan menakjubkan. Meskipun begitu, tetap saja hewan tersebut berbahaya, sehingga harus tetap waspada. Berikut, 4 hewan unik yang hidup di Taman Nasional Yellowstone, antara lain. 1. American Bison. American Bison merupakan mamalia berukuran besar, dengan ukuran tubuh betina yang lebih kecil dibandingkan sang jantan. Hewan ini biasanya dikenal sebagai kerbau Amerika. Dilansir dari laman Destination Yellowstone, hewan ini mempunyai rata-rata berat tubuh yang bisa mencapai 800 kg dengan tinggi sekitar 1,8 meter. Meskipun mempunyai bobot yang besar, namun spesies kerbau ini sering menyerang manusia jika merasa terganggu. Larinya yang sangat cepat membuat manusia sulit untuk meloloskan diri dari kejarannya. 2. Coyote. Coyote merupakan hewan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan serigala. Mereka dikenal akan pergerakan tubuhnya yang lincah, serta tingkat kecerdasannya yang tinggi. Coyote adalah hewan asli Amerika Utara, yang dapat ditemukan dari Alaska hingga Panama. Coyote jantan mempunyai berat sekitar 8-20 kg, sedangkan coyote betina mempunyai berat sekitar 7-18 kg. Coyote termasuk hewan diurnal yang aktif beraktivitas mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Mamalia ini bertahan hidup dengan memangsa berbagai jenis hewan pengerat, seperti kelinci, tikus, dan yang lainnya. 3. Bighorn Sheep. Bighorn Sheep termasuk spesies domba yang memiliki penampilan memukau. Hal ini karena kepalanya yang ditumbuhi oleh tanduk yang berukuran raksasa, yang bisa mencapai berat 13 kg. Di alam liar, Bighorn Sheep sangat suka sekali bersosialisasi dengan sesamanya, dan mereka hidup dengan membentuk kelompok yang jumlahnya tidak terlalu besar. Ketika musim kawin tiba, sang jantan akan sering terlihat berkonflik dengan sesama pejantan, hal ini dengan tujuan untuk memperebutkan betinanya. Hewan ini akan berkelahi dengan cara saling menanduk antara satu dan yang lainnya. 4. Pronghorn. Pronghorn merupakan hewan berkuku genap yang berasal dari pedalaman barat dan pusat Amerika Utara. Hewan ini rata-rata mempunyai berat badan sekitar 45 kg dan tinggi sekitar 90 cm. Sebelum orang-orang Eropa menduduki wilayah Amerika, populasi pronghorn saat itu mencapai 35 juta ekor. Akan tetapi, perburuan liar yang dilakukan secara besar-besaran membuat keberadaan mereka saat ini berada di ambang kepunahan. Dilansir dari laman EPS, jumlah populasi yang tersisa di Taman Nasional Yellowstone berkisar antara sekitar 500 hingga 600 ekor. Di habitat aslinya, hewan ini mampu bertahan hidup hingga usia 10 tahun. 5. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.